Assalamualaikum sahabat wisata religi yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan menceritakan tentang akar raga sakti, pohon liar yang dipercaya bisa mendatangkan keselamatan. Tapi sebelum itu jangan lupa kita subscribe, like, dan share video ini agar kami semakin semangat dalam memberikan informasi sejarah Nusantara. Semoga bermanfaat. Indonesia memang lekat dengan segala hal berbau klinik. Tak heran jika banyak tempat yang sering dikait-kaitkan dengan hal mistis. Punya khasiat keselamatan, bisa memberi berkah, dan lain-lain. Tak hanya tempat, pohon atau hewan yang mendiaminya juga ikut-ikutan dijadikan objek suci. Seperti pohon yang disebut akar raga sakti ini, terletak di area situs Petilasan, Keramat, Cimandung. Pohon unik ini berhasil menarik perhatian setiap pengunjung karena cara tumbuhnya yang tidak biasa. Menurut masyarakat Randon, Kecamatan Talun, Cirebon, raga sakti dipercaya bisa mendatangkan keselamatan bagi siapapun yang mengambil akarnya. Kira-kira keselamatan seperti apa yang diberi oleh pohon ini ya? Hingga saat ini, di dekat pohon akar raga sakti sudah dibangun juga patung macan putih yang melambangkan Sang Prabu Siliwangi. Meskipun yang terkenal hanya raga sakti saja, nyatanya tanaman ini adalah pohon liar yang bisa ditemukan di sekitar situs itu. Keberadaannya mungkin menjadi penjaga bagi 9 mata air dan 4 batu besar yang berada di dalam hutan dan dikeramatkan. Bentuk yang meliuk-liuk dan sangat artistik. Tumbuhan akar raga sakti adalah pohon liar yang sudah beratus tahun usianya. Pohon ini memiliki bentuk yang tidak biasa. Batangnya meliuk-liuk seperti diukir serta menjulang tinggi dengan bentuk seperti kayu yang dipahat. Hal tersebut tidak pernah berubah dari dulu. Menurut penjaga situs Petilasan, pohon ini adalah seperti penjaga situs tersebut. Letak tumbuh di depan gerbang seolah-olah menjadi penyambut selamat datang kepada para pengunjung. Konon, pengunjung yang berniat tidak baik dan berhati kotor akan melihat akar pohon tersebut layaknya ular. Dipercaya sebagai penangkal kejahatan. Selain dijadikan sebagai penjaga situs leluhur Cirebon Mbah Kuwu Sangkan, pohon ini juga sering dimanfaatkan akarnya untuk keselamatan. Sekedar informasi, Mbah Kuwu Sangkan adalah seorang penyebar Islam yang dihormati di Cirebon. Putra mahkota dari Prabu Siliwangi dan Nyimas Subanglarang. Layaknya sang penjaga, akar yang diambil dari pohon tersebut bisa menjadi penangkal mara bahaya. Hanya saja, saat hendak mengambil manfaat dari sang pohon, terlebih dahulu harus berziarah, bertawasul, dan memohon pada Allah. Dengan begitu, raga sakti hanya sebagai perantara saja. Sering didatangi oleh para pejabat dan wisatawan asing. Seperti tempat yang memiliki nilai sejarah lain, situs Petilasan Keramat Cimandung juga sangat ramai pengunjung. Puncak keramaian biasanya terjadi pada malam Jumat Kliwon ketika bulan Maulid, di mana para peziarah beramai-ramai mengharapkan wasilah dari tempat ini. Selain tak pernah sepi menurut sang juru kunci, sering ada pejabat yang ingin menjadi guru atau kepala desa, bupati, hingga pengusaha datang ke situs keramat ini. Bahkan terkadang ada beberapa pelancong dari luar negeri sengaja mampir berziarah sekaligus melihat akar raga sakti. Begitu tenar dan khasiat pohon akar
raga sakti ini hingga orang asing pun mengenalnya. Tidak ada salahnya memang mempercayai hal tersebut sebagai penangkal kejahatan, asal jangan menuhankan, karena akar tersebut bisa jadi sebagai perantara saja. Selebihnya serahkan semua yang kita minta kepada Sang Maha Kuasa. Wallahu a'lam bishawab.